Oh iya, aksi ini adalah aksi rakyat. Jangankan mahasiswa, orang-orang yang di rumah pun turun juga ke jalan membersamai gerakan ini, pastinya kita terima dengan tangan terbuka. Yang jelas dengan satu visi, bahwa gerakan ini adalah gerakan untuk melawan penindasan rakyat yang dilakukan oleh rezim siapa? Jokowi. Nah, bagus begitu. Ini adalah akibat dari segala kebijakan-kebijakan yang tidak bertumpu kepada kepentingan rakyat. Nah, sampai kapan kita lakukan ini? Jangan tanya. Insya Allah sampai napas itu melepas daripada badan ya Bunda ya. Wah, luar biasa. Bunda, kita ini the queen of the long march ya, adalah telah menghibahkan dirinya atas gerakan-gerakan yang terinisiasi oleh gerakan-gerakan perlawanan rakyat Indonesia kepada rezim yang zalim. Silakan langsung kepada beliau. Queen of Long March. Silakan Bu Darmi. Ya, terima kasih. Sama jalan aja, sama jalan. Kepada masyarakat seluruh Indonesia yang hari ini kita selalu berjalan kaki nih. Telah dihadapkan dengan situasi yang sulit. Tapi memimpin negeri ini selalu meminta kepada rakyatnya sabar. Dan anggota legislatif justru sepakat dengan kenaikan BBM. Hanya satu yang enggak. Ada apa? Padahal dia adalah wakil rakyat. Maka saya prihatin, ingin mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Sisa hidup saya selain untuk pengorbanan untuk keluarga, untuk perjuangan. Inilah yang saya lakukan dari tanggal 20 sampai sekarang ini. Hari ini adalah hari ketiga. Yuk, saya memohon semua seluruhnya kita menuju, kita kepung ke Istana Negara. Karena tantangan itu harus kita sambut. Pantang untuk mundur, pantang untuk menyerah dengan tantangan-tantangan yang sudah dilontar. Itu aja. Terima kasih. Baru kali ini area PIM ramai sebanyak itu. Merinding, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pada selamat ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalian, Masya Allah, Allah Akbar, Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Ya, kondisi terkini depan gedung DPR MPR, mahasiswa kedatangan jam 14.00 ini.